7 bulan sandang status nyonya Irwan Musri, Maya Istianti sebut sikap sang suami kini berubah. Dilansir Great Hot. Kehidupan Maya Istianti kerap menjadi sorotan publik, apalagi pasca menikah dengan Irwan Musri. Sebagaimana diketahui, Maya Istianti telah dipersunting pengusaha Irwan Musri di Tokyo, Jepang pada 29 Oktober 2018 lalu. Maya Istianti dan Irwan Musri memang menjadi salah satu pasangan selebriti yang kerap diperbincangkan publik. Bukan karena hal kontroversial, melainkan kemesraan Maya Istianti dan Irwan Musri yang kerap diumbar di berbagai kesempatan. Meski usia Maya Istianti dan Irwan Musri tak lagi muda, tapi jiwa mereka tetap muda. 7 bulan menjalani biduk rumah tangga, Maya Istianti sebut sikap Irwan Musri telah berubah. Hal tersebut dicurahkan Ibu Al Eldul melalui unggahan foto di Instagram pribadi Maya Istianti pada Selasa 28 Mei 2019 lalu. Dalam foto yang diunggah, tampak Maya Istianti tengah selfie bersama sang suami. Maya Istianti dan Irwan Musri pun kompak mengenakan sebuah kacamata. Keduanya juga terlihat melempar senyum ke arah kamera. Potret tersebut sepertinya diambil saat Maya Istianti dan Irwan Musri liburan ke Maldives beberapa waktu lalu. Berfoto mesra berdua, tampak terlihat suasana berdesakan dalam potret tersebut. Usut punya usut, rupanya perbuatan sikap Irwan Musri terletak pada gayanya kala berfoto. Pasalnya, dulu Irwan Musri tak mau jika diajak selfie bersama Maya Istianti. Namun, setelah menikah, Irwan Musri mulai enjoy jika sang istri mengajak berfoto bersama. Dulu susah diajak selfie, sekarang mau nggak mau ikut menebar senyum. Walaupun dalam kondisi sempit-sempitan and panas-panasan. Wah, pasangan Maya Istianti dan Irwan Musri ini memang selalu sukses mencuri perhatian ya. Oke, bagaimana menurut kalian guys?